siap, go! Selamat datang di Akademi Militer Adita Karya Mahavivya Nagara Bakti. Akademi Militer Indonesia. Disinilah para calon penjaga kedaulatan negara dilahirkan. Dan disinilah para prajurit tangguh dihasilkan. Akademi Militer menjadi salah satu tempat bagi warga negara Indonesia yang memiliki tekad untuk mengabdikan diri bagi negara. Sejarah Akademi Militer bermula dari didirikannya Militaire Academy yang berlokasi di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Setelah itu, Militaire Academy sempat beberapa kali berganti nama, seperti Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, hingga akhirnya menjadi Akademi Militer pada tahun 1984. Sejarah Akademi Militer bermula dari didirikannya Militaire Academy di Jogja atau disingkat MA. Pada tanggal 31 Oktober 1945 oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo yang meluluskan dua angkatan. Sedangkan angkatan ketiga dididik di KMA Breda, Nederland. Sidang parlemen tahun 1952, Menteri Pertahanan memunculkan untuk didirikannya kembali Akademi Militer sehingga pada tanggal 11 November 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno meresmikan didirikannya kembali Akademi Militer pada jam 11 tanggal 11 November 1957. Pada tanggal 16 Desember 1965, seluruh Akademi Angkatan AMN, AAL, AAU, dan AAK diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat AKABRI. Pada tanggal 29 September 1979, AKABRI Udara berubah menjadi AKABRI Bagian Darat. Dan dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, maka pada tanggal 14 Juni 1984, AKABRI Bagian Darat berubah menjadi Akademi Militer sampai dengan sekarang. Dengan sejarah besar itulah, maka Akademi Militer harus terus membina taruna untuk menjadi seorang perwira yang tangguh. Dan hal itu telah menjadi tugas pokok Akademi Militer. Tidak mudah menjadi seorang taruna di Akademi Militer. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh para calon taruna, seperti kesiapan fisik yang mumpuni, kesiapan mental, juga kecerdasan di bidang akademis. Sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI Angkatan Darat, yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, Akademi Militer mempunyai tugas pokok untuk membentuk taruna Akademi Militer menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Sabta Marga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar golongan perwira, berkualifikasi Akademi Program Diploma 4 Pertahanan, serta jasmani yang samapta. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan secara sah menjadi bagian dari Akademi Militer, berbagai bentuk latihan akan terus diberikan kepada semua taruna secara rutin. Dalam pendidikan formal Akademi Militer, sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang modern dan memenuhi standar internasional. Antara lain sarana olahraga,
lapangan tembak, dan lapangan taktik. Dan untuk fasilitas kelas Akademi Militer, memiliki laboratorium bahasa, laboratorium fisika dan kimia, laboratorium elektronika, laboratorium mesin, serta laboratorium teknik sipil. Para taruna menjalani hari-hari berat karena rutin menjalani berbagai latihan. Maka dari itu, selain sarana dan prasarana yang menunjang, asupan gizi yang masuk dalam tubuh para taruna juga merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Ini alat massa yang untuk taruna, itu namanya sinking. Ini sekarang sedang melaksanakan pemasakan, yaitu bubur kacang hijau yang akan didistribusikan atau akan disajikan nanti kepada taruna pada saat makan sore. Tiap hari secara fisik itu sangat sangat berat, sehingga makanan kita itu variatif. Bahan masakan harus dipilih dengan cermat. Bahan masakan yang segar tentu berbeda dengan bahan masakan seadanya. Bahkan masakan itu kemudian juga harus diolah dengan baik dan memperhatikan aspek kebersihan. Mulai dari proses memasak hingga penyajian. Dalam proses memasak, Akademi Militer menggunakan alat masak yang cukup besar karena makanan yang mereka sajikan harus dalam porsi yang banyak setiap harinya. Dibutuhkan prajurit yang rela menyerahkan jiwa raganya untuk menjaga negara. Dan hal tersebut bisa ditanamkan sejak dini, sejak para taruna mengenyam pendidikan di Akademi Militer. Dan untuk membentuk karakter taruna dengan loyalitas atau kesetiaan terhadap negara yang tinggi, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melangsungkan waktu makan bersama antara taruna senior dan taruna junior. Dengan makan bersama, akan terjalin persaudaraan yang erat. Dan dengan persaudaraan yang erat, para calon prajurit ini akan memiliki semangat bersama untuk menjaga Indonesia. Ketika waktu makan, para taruna junior diharuskan hormat terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Mereka juga harus meminta izin kepada para senior yang telah duduk terlebih dahulu di meja makan untuk masuk dan duduk di tempat yang disediakan. Sir, cadet are ready for lunch. Yes, sir. Namun ketika waktunya makan tiba, mereka dengan suasana cair bisa bercengkrama bersama. Cara membentuk karakter setiap taruna Akademi Militer menggunakan dua metode. Yang pertama dilaksanakan oleh para pengasuh taruna pada saat setiap kegiatan sehari-hari dengan memberikan penilaian sikap dan perilaku taruna mulai dari bangun tidur, kegiatan belajar mengajar, kerapihan pribadi individu baik luar maupun dalam, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, kehidupan senior dan junior yang membentuk karakter loyalitas antara bawahan dan atasan, serta dapat menempatkan dirinya pada saat sudah dinas aktif dan menjadi rekan kerja di satuannya. Sebagai Center of Excellence, Akademi Militer terus menumbuhkan sikap dan mental yang baik bagi para taruna, sehingga dapat melahirkan perwira-perwira yang tangguh dan juga profesional. Makna dari Center of Excellence di Akademi Militer adalah lulusan perwira dari Akademi Militer diharapkan dapat menjadi contoh kesempurnaan sosok prajurit yang nantinya pada saat ditempatkan di satuan yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menularkan ilmu baik di bidang perilaku atau sikap, akademik dan jasmani, sehingga seluruh prajurit yang ada di Indonesia memiliki warna dan karakter yang sama, yaitu prajurit yang profesional, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Kami prajurit mana? Disiplin, rasa tanggung jawab, serta jiwa loyalitas yang tinggi. Diharapkan Akademi Militer mampu menciptakan pribadi taruna yang cakap dan berkompeten, sehingga Indonesia
dapat dijaga kedaulatannya. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram @ceritamiliter_kompastv.